Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ahmad Syukri bin Ahmad Safran. Ana dari kelas 4 Ibnu Khaldun. Ana memilih aliran perniagaan. Nama diberi Amnah Bisharati binti Mazmi dari kelas 4 Ibnu Khaldun, iaitu aliran perniagaan. Sebab ana rasa minat dengan berniaga ni. Ana mula minat sejak ana terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan perniagaan. Selain itu, ana nak mendalami ilmu berkaitan dengan perniagaan supaya ana dapat mengembangkan dan meningkatkan prestasi ana untuk membangunkan perniagaan ana di masa akan datang. Macam Ahmad Hanif tu. Kalau korang tengok Ahmad Hanif tu, dia sangat bijak dalam membangunkan perniagaan dia secara online. Yang ketiga pula, ana sesuai dengan perniagaan ni sebab dia tak banyak sangat subjek tambahan macam admat, fizik, kimia. So kalau banyak sangat macam tak sesuai sebab ana ni jenis yang malas sikit lah. First of all, sebab Bisha minat business and then minat business satu and memang cita-cita nak buka butik. So sebelum kita nak buka perniagaan, sesuatu perniagaan tu, kita perlukan ada sesuatu asas untuk mahir dalam sesuatu bidang tu. Perniagaan sebenarnya senang. Senang kalau kita fokus dalam kelas, kalau kita faham apa yang kita baca dalam buku teks. So far macam itulah. Kat ni bagi Ana, subjek bisnes ni dia tak adalah senang dan tak adalah susah. Sebab subjek ni dia kena banyak menghafal dan korang kena fahamkan betul-betul setiap subtopik yang korang belajar tu. Bila korang faham betul-betul, korang akan mudah untuk skor bisnes. Tapi kalau korang tak faham dan tak hafal setiap subtopik tu, dia akan jadi agak susah kat sekolah untuk korang skor bisnes. Ana pernah berpengalaman dalam berniaga. So, Ana dapatlah belajar sikit-sikit pasal berniaga ni. First thing, Bisha yakin dengan diri sendiri. Kita kena keep positif benda dalam kita kena keep positif dalam diri untuk yakinlah kita boleh bawa benda baharu dalam hidup kita. Tips pertama, korang kena ada persetujuan daripada kedua belah ibu bapa untuk masuk aliran tu. Katakanlah kalau parents nak suruh kita jadi doktor tapi kita nak jadi ahli perniagaan, tak bolehlah clash dengan diorang. So sebab berkat diorang, selain berkat Allah, berkat diorang pun sebenarnya penting juga. Secondly, kalau kita rasa kita boleh bawa subjek yang contohnya macam admat. Admat kan susah. Kalau kita yakin kita boleh untuk jawab soalan admat tu, boleh dapat A untuk SPM, bolehlah pilih. Last, apa ni, based on cita-cita, boleh pilih aryan apa. Okay, that's all. Yang pertama ialah korang kena buang sikap lama korang kat menengah rendah dulu. Jangan bawa naik kat menengah atas sebab naik form 4 nanti korang memang kena belajar betul-betul dan jangan amalkan sikap study last minute tu. Dan yang kedua pula, waktu korang pilih aliran nanti, korang jangan terlalu ikutkan kawan korang tu. Korang ikut minat dan kebolehan korang. Sebab setiap aliran yang korang pilih tu, korang akan bawa sampai ke SPM. Korang kena ingat, SPM bukanlah segala-galanya. Tetapi segalanya bermula dengan SPM.